Hello? Được, xong lại có vợ lý Sudah ya kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk malam ini adalah untuk materi terakhir Semester 2 untuk materi sosiologi dan PPKN Untuk minggu depan Kita akan lakukan UAS Setelah itu kita masuk nanti yaitu masuk semester 5 ya untuk mas naik ke kelas 3 <tuh> gimana siap ya nah ini materi terakhir untuk bukunya materinya saya upload di kelas boleh nanti bisa di download dibaca-baca untuk mulai semester 2 udah pada download ya tadi ya karena tadi siang saya sudah upload sore ya sore kembali mungkin di sana sudah malam saya sudah upload bukunya ppkn maupun sosiologi bisa dicari di kelas nanti nah, untuk melanjutkan materi yang sudah lama kita belum uh, lanjutkan karena beberapa pertemuan kemarin ada banyak kendala ya hmm. maka baru kali ini kita bisa jumpa kembali untuk materi sosiologi mungkin sudah tiga minggu atau empat minggu kita gak ketemu <tuh> karena saya juga minta maaf karena untuk semester ini belum bisa maksimal insyaallah untuk semester yang akan datang kita maksimalkan pertemanannya biar uh, lebih baik lagi uh, kemarin kita belajar yaitu tentang masyarakat multikultural yaitu adalah masyarakat yang mempunyai banyak apa masyarakat yang mempunyai banyak budaya atau pengaruhnya nah ini macam-macam budaya nah sekarang yaitu analisisnya karena kelompok sosial dalam masyarakat multikultural karena kata multi itu banyak kultur atau budaya ya, banyak budaya nah diantaranya di Indonesia ini kan banyak budayanya ya karena banyak suku banyak agama banyak apa namanya Paulo ada provinsi dan sebagainya banyak sekali nah di Indonesia itu terdapat berapa sekarang ada 32 provinsi atau 33 provinsi ya nah ini nah, maka Kebudayanya juga sangat banyak di sini hmm. nah yang mempengaruhi dari keanekaragaman masyarakat berikut luar ini adalah keunikan budaya serta perbedaan perbedaan dan kondisi alam yang tersebar di pulau-pulau di Nusantara. Nah ini karena beberapa negara eh, Indonesia ini adalah negara kepulauan. Nah ini maka potensi untuk banyaknya budaya ini sangat banyak. Nah diantaranya di ada suku apa saja di Indonesia? Ada tak Minang, ada suku Jawa. Sunda, da Madura, da uh, banyak sekali kan ada Timur Timur, ke uh, Timur Timur ya, ada suku Asmat dan sebagainya. Nah, ini adalah yang mempengaruhi dari masyarakat multikultural. Nah, ya. masyarakat Indonesia ini kan hidup di berbagai kepulauan tadi ya ada yang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, ada Bali dan Nusa Tenggara Timur dan sebagainya, Lombok. Nah, ini pasti mempunyai ciri dan corak sendiri-sendiri. Nah, ini mengakibatkan adalah pengelompokan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, dari kelompok-kelompok ini di Indonesia mempunyai yaitu merupakan masyarakat yang mempunyai berbagai budaya atau multikultural yang sesuai dengan norma yang menjadi konsensus atau sebagai pedoman dari masing-masing keanggotaan. Nah ini ya sekali ya. Lah pasti dalam sebuah kelompok sosial atau dalam sebuah suku itu mempunyai adat istiadat sendiri sendiri nah misalkan dari Jawa adatnya banyak sekali adat tentang pernikahan dari kelahiran dan sebagainya nah, pasti berbeda dengan kelompok atau dari budaya budaya di kelompok Sunda mungkin Madura mungkin dari Batak Minang dan sebagainya ini pasti berbeda-beda coraknya cara uh, adat setiadaadnya. Yang di adat Nah, keanekaragaman kelompok sosial di Indonesia dapat diakses dengan diidentifikasi atau diperoleh dengan dalam pengelompokan berdasarkan ras, suku, bangsa kekerabatan, pendidikan, agama, profesi, ekonomi, dan politik. Nah, dalam peng, uh, dalam kelompok-kelompok masyarakat ini bisa diidentifikasi atau bisa dilihat dari ciri-ciri. Dari misalkan ras, nah, ras di Indonesia ada tiga yaitu Mongoloid, terus ada uh, yang dari Australia itu apa hmm, Sukunya Ada tiga ya di Indonesia Misalkan ras Kalau suku bangsa di Indonesia Banyak sekali nah, Di antaranya ada suku Jawa, Madura Ada suku Batak, Minang Ada suku di Papua Yaitu ada suku Asmat Dan sebagainya banyak sekali nah, Kekerabatan nah berarti ada biasanya ada kerajaan dan sebagainya ini kan masih banyak sekali nah, terus profesi pendidikan agama dan sebagainya nah ini adalah cara mengidentifikasi atau membedakan dari kelompok-kelompok di masyarakat Nah, pendekatan teoritis dalam menganalisis keanekaragaman masyarakat Indonesia. Artinya adalah di sini cara menganalisis dengan pendekatan yang terdekat atau yang mirip atau yang dapat menjadikan uh, atau cara untuk membedakan masyarakat di Indonesia karena gerakan masyarakat di Indonesia nah karena apa di Indonesia itu kan masyarakat adalah masyarakat yang majemuk yang mempunyai berbagai macam budaya suku dan kepulauan nah ini Di sini dari berbagai macam suku dan budaya, maka di Indonesia ini masyarakatnya biasanya kurang mempunyai loyalitas terhadap masyarakat. Berarti kurang e, menjunjung tinggi adat sejadatnya misalkan seperti itu atau menjunjung tinggi e, apa namanya? dalam kelompoknya. Ah bahkan juga mungkin tidak mempunyai homogenitas kebudayaan atau satu kebudayaan karena budayanya berbeda beda nah bahkan mungkin dia masyarakat Indonesia juga tidak memiliki atau tidak memiliki rasa saling memahami satu sama lain karena masih banyak banyaknya kebudayaan yang dianut satu sendiri-sendiri atau satu kelompok ini mengakibatkan kurangnya saling memiliki satu sama lain Nah biasanya kan seperti itu Nah mungkin orang Jawa tidak akan menggunakan ada istirahat orang Sunda atau sebaliknya atau orang Batak dengan orang Jawa nah ini pasti memegang teguh budayanya masing-masing masing-masing seperti itu. Maka untuk mencari homogenitas ya, kesatuan budayaan ini su sulit. Nah, ini. Selamat datang Mbak Purwidia. Ya. Nah. Menurut siapa ini Clil Croft dalam buku Nasikun halaman 34 tahun 84 di sini masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih sistemnya itu sendiri di mana masing-masing sistem tersebut terikat dalam ikatan yang bersifat primordial atau dalam hal yaitu artinya adalah sendiri-sendiri. Berarti dalam uh, suatu masyarakat yang majemuknya budaya yang banyak, ini lebih cenderung memiliki atau menjunjung tinggi ke budayanya masing-masing. Nah, ini Nah, dari hal itu Pierre L Vandeberg juga menyebutkan bahwa sifat-sifat dari masyarakat majemuk yaitu satu terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok yang sering memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Nah, berarti di sini terjadinya segmentasi berarti di sini artinya itu setiap masyarakat itu mempunyai perbedaan atau e, ada ikatan dalam satu kelompok kelompoknya masing-masing. -masing. Nah. Karena apa? Karena dia pasti e, mempunyai adat-istiadat yang berbeda-beda dari satu dengan yang yang lainnya. Yang kedua, yaitu memiliki struktur sosial yang terbagi bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Berarti, di sini dia itu e, mempunyai kelompok-kelompok yang tidak e, maksudnya ter, terkelompok-kelompok ke dalam satu kelompoknya masing-masing. Karena Jawa berarti dia kelompok dengan Orang Jawa, Sunda sendiri, mungkin dari Betawi sendiri, dan sebagainya tidak mungkin bisa untuk campur-campur gitu ya, menjadi satu kesatuan, jadi homogen itu tidak bisa. Nah, jadi suatu kelompok itu masuk dalam kelompoknya yang masing-masing. yang keempat yaitu adalah secara eh, secara singkat atau secara relatif itu seringkali mengalami konflik di antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya banyak sekali terjadinya sebuah konflik yang menyebabkan konflik karena perbedaan dari sebuah bu budaya sebentar saya ambil charger dulu ya baterainya habis lagi yaitu biasanya dalam suatu kelompok ini karena terjadi kelompok-kelompok ini sering terjadi adalah kon konflik yaitu nah, dari konflik individu atau konflik dari sebuah kelompok kelompok banyak sekali singgungan nah, ini yang kelima yaitu membuat masyarakat itu dalam eh, keadaan terpaksa atau paksaan karena dia harus mengikuti suatu adat jadatnya yang telah turun temurun sini digunakan ini tidak bisa berkembang secara mandiri dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi dan sebagainya ini yang keenam yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atau kelompok-kelompok yang yang lain ini ini adalah cara ciri-ciri atau cara mengidentifikasi masyarakat multikultural hmm. sejarah yaitu adalah teori fungsional struktural ada fungsi struktural ya ini adalah karena ada fungsi struktural berarti ada strukturnya ada urut-urutannya nah ini gunanya apa untuk adanya struktural di sini nah, misalkan kalian dalam sebuah perusahaan kan ada ya nah, strukturnya dari mulai manajer sampai dengan bawahan nah ini ada strukturnya lah gunanya itu apa nah dalam masyarakat ini fungsi strukturnya ini juga buat apa nah dalam struktur masyarakat di sini, yaitu sebagai sistem atau suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling menyatukan, dan dalam kesinambungan artinya di sini sebuah aturan atau elemen yang membentuk suatu masyarakat itu menjadi suatu kelompok menyatukan menjadi suatu kelomp kelompok nah, contohnya kita membuat kelompok belajar seperti itu itu kan ada sistemnya cara bergabungnya bagaimana apa yang dilaksanakan itu bagaimana konsekuensinya bagaimana peraturannya bagaimana itu kan ada semua nah ini adalah uh, strukturnya atau cara kelompoknya dalam melakukan uh, dalam melakukan interaksi sesama. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah lalu ini ada teori-teori dasar untuk menjadikan struktur sosial. Yaitu yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama sama lain. Artinya di sini bagaimana? Dalam suatu masyarakat itu kan saling membu membutuhkan. Nah ini, ya saling membutuhkan. Nah dari mana? apa yang kita butuhkan dengan orang lain entah itu berhubungan dengan eh, apa namanya kehidupan sehari-hari kebutuhan dalam rumah tangga dan sebagainya nah, dalam hal bermasyarakat dan sebagainya ini pasti membutuhkan nah, satu sama lain yang dengan lainnya mungkin butuh dengan curhat nah, si kaya mungkin butuh orang miskin untuk uh, membeli sebuah produk, memberikan sumbangan dan sebagainya, karena itu saling berkaitan yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik antara satu sama sama lain, ada timbal baliknya, si miskin dengan yang kaya, ini kan ada banyak timbal baliknya, kalau si kaya memberikan kepada si miskin, nah ya, Kehidupan si kaya pasti akan aman karena e, merasa semuanya sudah kecukupan. E, ada hal baik, timbal balik banyak sekali. sistem sosial ini biasanya cenderung itu mengarah ke equilibrium atau adalah dalam sebuah tatanan yang seimbang. keseimbangan nah ini seimbang atau adanya keseimbangan dalam bermasyarakat, nah yang bersifat dinamis artinya di sini adalah equilibrium adalah keseimbangan banyak sekali ya, nah, keseimbangan dalam bermasyarakat Entah itu dari segi ekonomi, sosial, dan sebagainya. selanjutnya ya selamat malam mbak Ratna selanjutnya yaitu eh uh, adanya apa adanya penyesuaian dari suatu dari suatu uh, permasalahan atau keadaan ya penyusuan keadaan ini akan adanya penyesuaian dari suatu keadaan mungkin dari eh, penyamp penyampaian atau penyelewengan penyelewengan dari ada nanti akan terjadi tapi ini ada penyesuaian nah, dengan kelamaan waktu, waktu secara sendirinya Mungkin dulu kita Saat baru jadi TKW pertama kali banyak sekali ya nah, karena kita menerima budaya baru begitu ya nah, kita menerima budaya baru di sana nah, makanya uh, kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya mereka entah itu dari gimana teman-teman ini di tempatnya Mbak putus-putus apakah di yang lain bisa jelas Halo, halo, apakah bisa mendengar dengan jelas? Gimana, Mbak Raffi? Sudah jelas atau masih putus-putus suaranya? masih sama ya masih putus-putus ya sinyalnya gimana hijau atau merah di sini sinyalnya itu merah terus ya tidak bisa hijau dari kemarin nggak ada suaranya hello, hello hello Hello? Hello Hello Allô Allô Hello Hello Halo. Halo? Sudah ada suaranya? Oke. Semuanya sudah bisa mendengar suaranya? Sudah, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi untuk materinya. Sudah dengar semua ya? ya. Udah. <tuh> di sini kita tadi yaitu dari materi yang atas tadi dari masyarakat multikultural ada beberapa cara menganalisis atau cara untuk mengidentifikasi dari masyarakat-masyarakat multikultural ya waalaikumsalam laika ya. nah ini ada beberapa cara untuk mengidentifikasi dari masyarakat multikultural ya nah, faktor yang terjadi itu adalah faktor yang paling penting dalam memiliki atau mengidentifikasi integrasikan atau menghubungkan suatu sistem sosial adalah yaitu konsensus di antara para anggota masyarakat dalam menilai kemasyarakatan tertentu artinya adalah suatu masyarakat itu mengakui dari kelompok-kelompok eh, masyarakat yang yang lain dalam setiap masyarakat pasti mempunyai fungsi struktural yang berbeda-beda. Nah, dan juga punya tujuan dan prinsip-prinsip yang ber yang berbeda ya. nah ini adalah jadi faktor faktor yang penting dalam mengidentifikasi dari kelompok masyarakat multikultural hmm. ini juga kita mengulang lagi sedikit tentang teori konflik kemarin nah, dalam bermasyarakat pasti ada konflik di antaranya, entah di konflik, banyak sekali dalam bermasyarakat, entah itu konflik horizontal, vertikal, dan sebagainya. Ada konflik berdasarkan ras, golongan, agama, dan budaya. Nah, ini adalah konflik. Nah, ini kenapa konflik masuk terus dalam suatu materi sosiologi? Nah, ini karena sosiologi ini kan membaca me tentang keadaan di suatu masyarakat kelompok masyarakat nah kehidupan dalam masyarakat itu bagaimana nah ini dipelajari dalam materi sosiologi itu yang baru datang mungkin saya infokan lagi atau mengingatkan yaitu untuk minggu depan kita lakukan uas ya karena ini materinya sudah terakhir nanti minggu depan kita lakukan uas untuk bahan belajar uh, kalau memang belum paham, belum jelas nanti bisa di-download di kelas bukunya ya dari sosiologi dan untuk sosiologi dan PKN. <tuh> nah, konflik di sini dari tidak ada UTS ya kemarin ada soalnya sudah saya upload kemarin UTS nya ada mungkin bisa tanggal berapa kemarin ya untuk UTS ya ada silahkan ditanya kepada temannya mbak Ratna soalnya silahkan dilihat di kelas cari saja soal UTS coba kalian cari di UTS kemarin kelihatannya ada eh, dua minggu yang lalu apa tiga minggu yang lalu itu ya untuk UTS nya kalau saya tidak salah itu kelihatannya itu nah kalau mungkin tidak ada ya, bisa ya lupa untuk UTS sebentar kemarin karena ini sekali. Nah, coba nanti dicari materi file soalnya di kelas. Nyatanya ada kalau tidak salah itu. <tuh> Udah ya, konflik di sini adalah... Konflik dalam masyarakat ini sekali ada yaitu konflik adalah perubahan sosial yang merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat ini adalah konflik karena suatu masyarakat pasti eh, manusia itu pernah adanya konflik entah itu dengan keluarga, dengan teman dan teman masyarakat. Laginya pasti pernah mempunyai suatu konflik, perselisihan, dan sebagainya. Nah, ini namanya konflik. Untuk yang sosiologi dan PKN apakah belum? Kalau matematika memang ada, ya, kelihatannya kemarin sudah pernah upload untuk materi OTS UTS Sosiologi dan PPKN coba nanti saya lihat lagi untuk materinya saya coba lagi nanti saya cari ya apakah saya sudah upload atau belum kemarin untuk minggu tiga minggu atau empat minggu yang lalu kalau memang belum ada berarti langsung ke uasnya nanti ya jadi langsung ke uas dan nanti ditambah dengan nilai-nilai tugas-tugas dan keaktifannya <tuh> Ya. ya. kalau masih perlu referensi banyak sekali nanti bisa dilihat kemana tadi saya sudah upload buku sosiologi dan buku PKN yang kita gunakan karena yang kemarin saya lihat itu untuk kurikulumnya adalah kurikulum baru 2013 itu Bukunya memang bagus, agak tebal, tapi perlu. Ini terputus, ya. Maaf tadi sempat terputus. Maaf ya tadi sempat terputus untuk koneksinya. Allô 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 Hello? Hello. Hello 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 Halo, halo, apakah sudah ada suaranya? Halo, iya, hmm. maaf ya, ini apa ya? servernya atau apanya ya ini ya biasanya kok kadang putus terus padahal sinyalnya bagus di sini untuk jaringannya bagus ini tiba-tiba putus gitu ya belum tahu ini penyebabnya apa ya kita lanjut dari sebuah Pertemuan tadi yaitu tentang konflik, yaitu manusia sebagai sintesis sebagai makhluk, itu pasti ada bawaan tentang konflik karena e, kehidupan seseorang itu pasti berbeda ada dalam kondisi emosi dan sebagainya. Ini adalah e, yang terjadi sebuah konflik. Nah, sekarang yaitu faktor penyebab keanekaragaman. Masyarakat Indonesia, nah, faktor penyebab keanekaragaman dari masyarakat yang berada di Indonesia yaitu yang pertama adalah e, faktor sejarah. Nah, dari sejarah disebutkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa pendatang dari... Yunan Selatan atau Indochina. Nah, dalam sejarah di sini untuk masuknya eh, masyarakat eh, atau bangsa Yunan ke Indonesia ini secara bergelombang. Yang pertama yaitu gelombang pertama yaitu disebut dengan Proto Melayu yang artinya pertama. Jadi hal ini dapat diartikan sebagai golongan pertama yang datang ke Indonesia. Nah, dari sejarah ini juga bahwa masyarakat Yunan Selatan di sini masuk yaitu berdasarkan e, atau menempati di beberapa daerah Indonesia mereka yang biasanya adalah suku Batak dan suku Toraja yang mempunyai kemiripan fisik dari keduanya ini dari kedua suku Batak dan Suku Toraja ini masih mempunyai kemiripan. Ini adalah uh, sejarahnya untuk gelombang pertama dari masyarakat Yunan Selatan yang masuk ke Indonesia yaitu pertama kali bertempat di Batak dan tanah Toraja. Nah, sekarang yaitu gelombang kedua yaitu bangsa Yunan Selatan yang masuk uh, ini dengan disebut dengan Deutero Melayu atau Neo Melayu nah, artinya di Deutero Neo ini adalah mempunyai arti baru, artinya adalah masyarakat Junaid Selatan yang datang ke Indonesia atau masuk ke Indonesia dari bangsa Neo Melayu ini atau dengan arti yaitu yang kedua atau yang setelah yang terbaru ini setelah gelombang per pertama dan masyarakat Nio Melayu ini menetap di suku-suku bangsa uh, yang datang terdahulu berarti dia ikut uh, membaur dengan suku yang terlebih dahulu masuk yaitu Uh, mungkin di Batak, atau itu toraja Membuat seperti itu. Nah, sekarang yang mempengaruhi yang kedua yaitu adalah faktor geografis, hmm, geografi atau letak suatu daerah ini. Nah, karena Indonesia kan letaknya ada di beberapa uh, pulau. Nah, geografinya Indonesia waktunya saja dibagi menjadi tiga. Uh, waktunya ada Wita, Wib uh, Barat dan Wita. Uh, Wib, Wita dan Wib itu ya. tadi Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Barat. Ada tiga waktu di Indonesia. Nah ini faktor geografisnya ini sangat luas uh, dan, dan terdiri dari beberapa pulau. Indonesia juga merupakan negara vulkanis atau negara yang berbukit-bukit atau pegunungan. Ini adalah vulkanis. Nah, dari gunung, eh, baik gunung berapi atau gunung bukan berapi, karena kedua faktor tadi, maka Indonesia terjadi eh, adanya isolasi geografis. Nah, artinya apa? Yaitu adalah pembatasan suatu daerah oleh oleh keadaan alam yaitu laut dan gunung ini adalah faktor geografis yang mempengaruhi dari e, masyarakat putikutular karena apa kok bisa disebut untuk pegawai yang menghalangi Nah karena suatu pulau ini e, masyarakat dahulu tidak bisa berinteraksi dengan e, masyarakat di luar puluhnya. nah, makanya ini e, karena tidak ada interaksi maka budayanya pasti berbeda-beda nah yang dibawa tidak bisa menjadi satu atau homogen ya enggak apa-apa mbak ini juga baru selesai ya nah kita akan mulai nanti untuk materi eh, PPKN nya untuk informasinya silahkan ditanyakan ke teman-temannya selamat bergabung nah ini yang ketiga yaitu adalah faktor yang mempengaruhi dari faktor geografi diantaranya isolasi dari gunung tadi Nah, contoh dari isolasi dari laut ini adalah bakal munculnya hambatan dalam melakukan diantaranya masing-masing pulau tadi saya terangkan contohnya antara pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi mempunyai suku bangsa dengan budaya yang berbeda di Kalimantan uh, uh, ini karena apa? Di suatu Kalimantan juga mempunyai beberapa budaya juga mempunyai beberapa suku yang berbeda dengan suku di Pulau Sula, Sulawesi. Nah, ini adalah yang mengakibatkan eh, perbedaan budaya. Yang pertama adalah karena adanya laut. Nah, yang kedua yaitu akibat gunung. Karena apa di gunung ini juga menghambat dari suatu mengakibatkan atau Uh, suatunya terjadinya uh, Budaya Karena apa? Nah, kita lihat Untuk uh, gunung Ini Biasanya orang itu kan tidak mungkin ya Untuk naik turun gunung Melewati bukit uh, Untuk berinteraksi dengan orang lain Nah ini, maka Gunung ini juga sebagai penghambat Atau salah satu faktor Yang mempengaruhi terjadinya Masyarakat yang multikultural Karena untuk berinteraksi dengan suku yang lain atau kelompok yang lain, biasanya ini uh, tidak memungkinkan karena apa, ya? Nah, karena apa? Mungkin jarak dan sebagainya, kendala dan sebagainya. Karena waktu dulu suatu pulau uh, di pegunungan belum adanya transportasi seperti Era-era sekarang ini, nah, ini yang mengakibatkan suatu uh, masyarakat multikultural. Yang selanjutnya adalah faktor iklim. Nah, faktor iklim di Indonesia hanya ada dua yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, iklim ini mempengaruhi kehidupan atau mempunyai uh, penyebab cara masyarakat untuk hidup atau berperilaku di masyarakat karena dalam suatu hal uh, suatu iklim nah, mungkin ada yang berada di iklim panas dan di iklim dingin, kalau di iklim panas mungkin kehidupan seseorang itu cenderung uh, di luar di luar ruangan nah, tapi kalau Manusia atau masyarakat yang berada di ruangan di cenderung di dalam e, gedung karena untuk memperhatikan diri dari suhunya maka inilah faktor yang mengakibatkan kendalanya untuk berinteraksi e, dengan berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya ini juga faktor yang mempengaruhi iklim. yang selanjutnya yaitu adalah faktor letak faktor letak di Indonesia ini adalah uh, pada wilayah yang strategis karena apa karena Indonesia adalah faktor uh, terletak di persimpangan lalu lintas di dunia. Nah, yeah. Secara geografis Indonesia sangat menguntungkan karena terdapat atau terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Ini maka Indonesia adalah sebagai negara yang mempunyai um, geografi yang sangat menguntungkan karena terletak di antara dua benua dan dua Selat yang besar yaitu Selat Pasifik atau Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, karena apa di sini kok faktor letak ini bisa mengakibatkan suatu masyarakat menjadi budaya berubah atau berbeda? Karena apa? Karena dalam hal ini akibatkan faktor letak Indonesia ini memudahkan untuk masyarakat membaur dengan orang-orang asing atau dengan dunia luar nah, ini karena banyak sekali pelayar-pelayar eh, dari suatu negara yang melewati atau singgah di negara Indonesia ini nah. hmm, itu yang lainnya bisa dibaca sendiri hingga sedikit materinya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi masyarakat e, masyarakat multikultural yaitu adalah ras dan agama. Ini baru mau selesai. Coba saya turunkan lagi. Nah, faktor agama dulu faktor agama di sini dapat mempengaruhi pengaruh budaya pada suku-suku tertentu Nah, terjadinya perbedaan budaya suku bangsa karena adanya kepercayaan dari suatu masyarakat nah, di Indonesia karena di Indonesia ini kan mempunyai lima agama yang diakui oleh undang-undang ya ya Islam Kristen Protestan Katolik Hindu Buddha nah, dan juga apa yang satu aliran keagamaan itu ya nah ini adalah faktor yang mempengaruhi dari <tuh> budaya di Indonesia atau masyarakat multikultural atau masyarakat yang punya banyak budaya nah, karena mungkin di Jawa banyak kan orang itu beragama Islam dan agama Kristen tapi di suatu per yang lain ini pasti dengan uh, misalkan di Bali lombok biasanya itu banyak masyarakat yang beragama agama Hindu Buddha, maka ini uh, mempunyai uh, ada setiap yang berbeda-beda ini adalah ini. Hmm. Nah, ini adalah suatu contoh dari uh, masyarakat yang mengaruhi masyarakat multikultural ini sudah selesai materinya tinggal dipelajari untuk minggu depan kita langsung pas setelah itu masuk ke semester 5. Ini 4 ya semester 4 ya. Termata semester 3. Oh semester 3 berarti besok masuk ke semester 4. Nah, sekarang ini sudah selesai untuk materi sosiologi kita lanjut ke materi PPKN. PPKN kemarin sampai dengan yaitu organisasi-organisasi di Asia, diantaranya ada apa? Eh, ada ASEAN, ada OPEC, ada G20. Nah, ada PBB dan sebagainya. Sekarang, yaitu kita belajar tentang sistem hukum internasional, karena kita berhubungan dengan hukum internasional atau antar negara. Nah, hukum antar negara ini pasti berbeda-beda antara hukuman yang ada di Indonesia dan dengan di negara lain. Nah ini hukum-hukum nah, ini maka suatu negara harus adanya nah, harus me, apa istilahnya itu menghargai hukum di suatu negara yang negara uh, tertentu. Contohnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Singapura dan sebagainya. Ini mempunyai hukum yang berbeda-beda, nah, suatu negara itu ber mempunyai kewajiban untuk eh, apa istilahnya kewajiban untuk menghormati hukum nah, di suatu negara tulisannya kok gandat semua ini ya Ya, bab 6 kelihatannya Di modul itu bab 6 Silahkan dibuka Saya ambil dari modul bab 6 Kemarin tadi hukum internasional dalam arti yang luas ini adalah yaitu hukum pada internasional dan hukum internasional publik. Artinya di sini hukum internasional ada hukum perdata dan hukum internasional publik. Artinya kalau perdata yaitu apa? Nah, hukuman yang tidak dapat disidangkan nah ini biasanya itu perdata kalau pidana itu bisa disidangkan seperti itu hukum ada hukum pidana dan hukum perdata contohnya kalau hukum perdata yaitu kesalahan kesalahan administrasi dan sebagainya seperti itu kalau pidana biasanya adalah uh, uh, pembunuhan kekerasan dan sebagainya ini adalah yang menyangkut pidana nah ini ada hukum perdata dan hukum internasional publik. Artinya kalau perdata berarti menyangkut dengan keimigrasian dan sebagainya. Ini kalau hukum nasional publik berarti hukum yang berlaku nah, untuk warga negara yang berada di sana sama mau baik itu untuk yang pendatang atau masyarakat di sana. Ini sama. di sini ditenangkan bahwa hukum perdata internasional adalah kumpulan angket atau hukum yang menyelesaikan masalah individu-individu pada saat yang sama patunduk pada yuridis Kedua negara atau lebih yang berbeda. Yang Artinya kan tadi tadi. Berarti hukum perdata di sini adalah hukuman individu atau masyarakat atau seseorang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Ini adalah untuk hukuman perdata. Hukum internasional publik adalah keseluruhan hukum dan asas hukum yang menghubungkan atau yang mengatur hubungan antar personal yang melintasi batas negara. Nah ini, nah, tapi bukan bersifat perdata. Nah ini adalah hukuman publik atau hukuman internasional yang publik sekarang kita belajar tentang macam-macam hukum internasional nah, hukum internasional dapat dibedakan atas tiga yaitu yang pertama hukum internasional umum yang pertama yaitu hukum internasional umum itu apa artinya di sini adalah hukuman atau hukum yang dilaksanakan secara keseluruhan dan berlaku umum dan negara-negara tersebut -negara mengikatkan diri pada hukum tersebut artinya di sini adalah hukum yang umum adalah hukuman yang dilaksanakan keseluruhan baik untuk pendatang atau warga negaranya yang selalu berdasarkan dengan undang-undang contohnya ada TKI legal dan sebagainya biasanya kan seperti itu ini adalah maksudnya hukum internasional umum mungkin suatu pekerja di sana dua negeri melakukan tindak kejahatan nah ini mendapatkan hukum internasional umum contohnya entah itu apa membuat keonaran dan sebagainya dan ini adalah maksudnya seperti itu yang kedua adalah hukum nasional regional ada kata-kata regional Di sini adanya pembatasan hubungan uh, yang berlaku pada suatu negara tertentu. Artinya di sini adalah hukum regional adalah hukum yang hanya berlaku pada lingkungan tersebut. Berarti ada batasan atau negara tersebut. Nah, berarti misalkan ada peraturan tambahan yang lain untuk sesuatu eh, uh, antar kedua negara. Berarti peraturan ini hanya e, bukan hanya ya. Artinya adalah peraturan ini itu ada batasannya untuk diberlakukan di suatu negara. Berarti ada batasannya. E, mungkin di kota A berlaku tapi di kota B tidak ber, berlaku. Nah, ini adalah hukum internasional regional. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Yang ini adalah hukum internasional khusus. Nah, hukum internasional khusus di sini, bagaimana hukum internasional khusus yaitu yaitu adalah berlakunya dengan negara ketua yang tidak ada batas wilayah tertentu. Nah, bedanya apa di sini dengan hukum internasional regional? Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya di sini, kalau hubung internasional regional ini kan hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Tapi kalau hukum nasional khusus ini adalah terjadi karena adanya perjanjian multilateral atau perjanjian kedua negara antar negara ini adalah bedanya hukum internasional khusus dan hukum internasional regional nah, berarti bedanya kalau hukum internasional khusus ini adalah terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua buah negara ini adalah contoh-contoh macam-macam hukum internasional. Jadi ini adalah asas hukum internasional. Macam-macam dan tingkat dari prinsip-prinsip hukum multilateral uh, adalah sebagai berikutnya yang pertama adalah prinsip-prinsip hukum yang pertama adalah adanya atau terdapat prinsip hukum dari berbagai bidang bangsa atau berbagai bangsa dan negara, artinya di sini hukum ini berlaku karena adanya kesamaan prinsip antara negara A dan negara B. Kesamaannya ini dalam asas apa? Asas atau prinsip yang mendasarinya misalnya <kuh> prinsip keadilan, kelayakan, patutan dan prinsip ikhtikad baik. Nah, Di sini ada beberapa prinsip. Hukum yang pertama tadi adalah prinsip hukum, yaitu terdapat kesamaan prinsip di berbagai bidang antara dua negara, misalnya adalah prinsip keadilan, kelayakan, patutan, dan e, prinsip ikhtikad baik. Contohnya, prinsip keadilan, contohnya adalah suatu buronan dan sebagainya, ini yang ingin di eksekusi di sini negara kita harus mempunyai perjanjian ekstradisi dan sebagainya. Nah ini adalah contoh-contoh dari prinsip-prinsip hukum, kepatutan, keadilan, kelayakan dan sebagainya. Ini. Yang kedua adalah prinsip-prinsip hukum dari berbagai sistem hukum. Hukum di sini ada beberapa yang dikenal adalah hukum yang pertama yaitu hukum Eropa kontinental. Nah itu hukum-hukum yang berlaku di negara Eropa yang artinya adalah Hukum Islam biasanya ini berlaku di negara-negara yang menganut agama Islam. Eh. Dari prinsip-prinsip hukum ini, biasanya adalah prinsip di mana kedua negara ini mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama. Nah. Yang ketiga yaitu adalah prinsip dari itu bisa ditentukan lagi menjadi prinsip-prinsip kesamaan derajat negara-negara. Nah, ini. Prinsip kesamaan dari suatu negara-negara ini punya kesamaan artinya di sini adalah sebagai negara yang punya kedudukan yang sama baik kecil maupun besar miskin atau kaya dari suatu negara tersebut ini semuanya dipandang sama dari suatu negara-negara yang lainnya nah, semua negara-negara ini dalam berhubungan ini e, diharapkan atau diberikan mempunyai hubungan yang sama Atau diperlakukan secara sama di suatu negara yang e, kunjungi misalnya seperti itu Atau yang mempunyai kerjasama Dengan adanya hal itu, maka setiap negara itu mempunyai atau bebas menentukan kehormatan negaranya tersebut dan juga menentukan nasibnya masing-masing dari suatu negara. yang ketiga yaitu prinsip non intervensi adalah prinsip ketidakakuratan campur dalam suatu negara dan negeri orang lain ini adalah materi PPKN nya sudah selesai sudah bisa dipelajari di modulnya untuk kelasnya, kelas 11, kemarin sore sudah saya upload semuanya untuk materinya. Untuk materinya sudah selesai, sampai dengan ini. Sudah pada download ya tadi ya, untuk bukunya. Nanti soal-soalnya saya ambil dari situ saja, biar nanti ada catatannya, bisa dibuat referensi untuk. Uh, istilahnya adalah referensi Untuk belajarnya Kurang lebih masih ada waktu 10 menit uh, Banyak sekali Materi-materi uh, ini Yang kita Bahas seperti ini Masih banyak nanti kalian bisa dipelajari mulai bab berapa tadi ya saya lupa babnya dari dari struktur sosial di suatu masyarakat di Indonesia ini mulai bab itu sosiologi dan yang PPKN bisa dipelajari mulai dari bab hmm, apa kemarin ya struktur sosial ya Nah, itu kelihatannya struktur sosial untuk PPKN. Ini materi PPKN-nya sudah selesai. Bisa saya lihat untuk materinya bisa kita lihat bukunya. Untuk ppkn itu hanya materinya sedikit ya hanya tiga dua bab biasanya yaitu hubungan internasional dan hubungan internasional sampai sini ya hanya sedikit untuk materi ppkn bisa dibaca baca lagi untuk materinya ppkn dan sebagainya untuk sosiologinya juga sudah saya share semua bisa dibaca baca nanti soalnya sedikit saja untuk pilihan ganda mungkin kita akan akan pilihan ganda soalnya biar nanti bisa mengerjakannya lebih cepat nah. dan semoga semuanya nanti bisa melanjutkan untuk menjaga kita lebih baik di sana ya yang ingin kuliah kan pasti lanjutkan untuk kuliah karena di sana pasti banyak uh, apa istilahnya yaitu beasiswa-beasiswa untuk kuliah. Nah kalau bisa itu diambil. Untuk malam ini uh, materi dari sosiologi dan ppkn untuk bisa dipahami sendiri atau dibaca-baca sendiri materinya kita ambil dari buku tadi buku modulnya babnya sudah bab terakhir bab 6 dan bab 4 atau bab 5 itu saya lupa itu tadi jadi baca-baca lebih pahami sendiri nah, kalau kurang paham nanti saya ditanyakan kalau saya sudah paham saya akan belajar lagi nah, itu Ada pertanyaan untuk malam ini, untuk materi sosiologi dan BPKN, silahkan ditanyakan. Gimana di sana? Untuk penerimaan sinyalnya bagus atau? merah di sini merah terus ya punya saya selalu merah jarang sekali untuk yang hijau ini gitu. ya. ya di sini juga sama untuk sinyalnya itu merah terus itu ya padahal untuk speednya internya sudah jelas ya nanti kita bisa perbaiki bersama mungkin ini kalau memang dari saya ya saya minta maaf kalau memang dari servernya nanti kita bisa usulkan bersama untuk servernya menjadi lebih bagus itu ya karena saya lihat dari beberapa pertemuan kemarin itu selalu merah terus nggak pernah hijau sih ya kalau dan kelihatannya untuk aksesnya juga lebih berat itu ya Jadi tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk belajarannya kita cukupkan sampai sini. Nanti kalau memang ada di waktu-waktu yang lain bisa ditanyakan lewat chat atau lewat apa pada saya boleh nanti kalau memang saya bisa jawab insyaallah saya jawab kalau memang belum bisa menjawab insyaallah saya buat PR untuk bahan belajar saya itu ya untuk malam ini saya ajukan dulu pembelajarannya semoga semuanya dalam keadaan baik tetap semangat diberikan banyak rezeki dan juga kesuksesan di sana ya Jangan lupa semuanya untuk jaga kesehatan, jaga diri agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Hati-hati di sana karena keluarga yang di rumah pasti menunggu kabar yang bagus itu ya. Salam sukses semuanya untuk malam ini saya juga sekian untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, semuanya ya. Sama-sama semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Sama-sama, Mbak Pur. Saya juga masih belajar, tetap saya. <tuh> hmm. Oke, tidak apa-apa, Pak, karena ini juga kelihatannya jaringannya ini memang kurang bagus ya Itu nanti bisa dipelajari lagi diperbetulkan lagi iya tidak apa-apa memang sudah selesai silahkan off Selamat malam. Untuk nilai matematika, belum saya upload ya. Baru saya kumpulkan dulu untuk yang uh, mengumpulkan, tapi semuanya kelihatannya sudah banyak yang mengumpulkan. Nanti akan segera saya. Upload nilainya, tugasnya juga ah, nanti sudah semuanya kita bahas materinya. Sudah, hmm. ya, silahkan selamat istirahat ya, saya juga mau istirahat jaga kesehatan aja dah untuk pembelajaran malam ini selesai sampai sini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh